Sosialisasi terkait protokol kesehatan menjadi perhatian bagi anggota Satgas TMMD dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga. Salah satu sasaran himbauan yakni di SDN 1 Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Tak sekedar membangun jalan dan fasilitas umum saja, namun TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga juga memberikan sosialisasi protokol kesehatan. Salah satu yang disasar oleh anggota Satgas untuk imbauan yakni di SDN 1 Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Anggota Satgas TMMD Kopda Indra Siswanto pun menyambangi sekolah tersebut. Pria asal Jegulo Kudus tersebut disambut kepala sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan terlebih dahulu. Kopda Indra pun mengungkapkan jika kedatangannya untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Setelah itu, ia lalu mengecek fasilitas cuci tangan di sekolah untuk warga sekolah. Dalam kunjungannya, ia mengungkapkan jika saat ini memang masih dalam kondisi pandemi dan kegiatan siswa masih dalam keadaan daring atau terbatas sehingga kesehatan selalu dijaga. Namanya sosialisasi terkait apa namanya protokol kesehatan. Misalnya kita kan saat ini kan masih dalam masa pandemi. Pandemi itu tadi kita menyampaikan apa yang akan kita laksanakan tentang sosialisasi itu. Tapi ibu gurunya tadi kan sekarang posisinya belajar itu masih daring, mungkin daring. Jadi tadi kita cuma ngecek untuk apa namanya, untuk fasilitas tentang tata cara bertamu, terus mulai cuci tangan, tempat cuci tangan yang disediakan oleh sekolah itu tadi sudah disampaikan sama ibu guru. Setelah berkeliling sekolah dan mengecek fasilitas untuk cuci tangan, ia pun berpendapat jika sekolah tersebut dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Tim Liputan, Bandung TV.